Siapa suruh kamu dagang di sini? Ini kan lapangan, siapa aja boleh kesini. Apa tidak tahu kami-kami ini sedang latihan? Silakan aja kalau mau latihan, kami tidak mengganggu. Ita, kalau kamu tidak mau beli, jangan mengusir dong. Shirley, jangan ikut campur ya. Nadine, jangan dagang di sini. Pergi sana. Tendang nih kuenya, biar berantakan. Jangan diajak-acak dong kue saya. Ini kan dagangan. Tempat ini bukan buat dagang orang kampung seperti kamu. Pergi sana, pergi. Pergi sana, kita gak level. Siapa yang berani membela anak kampung itu akan berhadapan dengan aku. Orang kampung bikin malu aja. Loh, kok bikin malu? Maksudnya apa, Tok? Fahri, kamu jangan jadi pahlawan kesiangan ya. Teman-teman! Teman-teman! Ada pengumuman dari sekolah kita! Pengumuman apa sih? Kalian dengar dulu, ini pengumuman penting! Dengar! Cepetan dong, pengumuman apa sih? Pengumuman itu aja kok repot. Kayak kebakaran jenggot aja. Emangnya kamu udah kakek-kakek? Dengar dulu pengumumannya. Oke, bro? Oke! Dengar ya, baik-baik. Sekarang sekolah kita ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk mewakili Olimpiade Matematika. Ya, ini kepercayaan sekaligus kesempatan buat sekolah kita. Untuk itu, dalam jangka waktu dekat akan diadakan seleksi pemilihan. Siapa yang akan terpilih, maka dia berhak mengikuti Olimpiade Matematika. Pengumuman selesai! Hore! Ayo teman-teman, kita cabut! Denganku ikut Olimpiade Matematika. Lagi pula aku lebih pintar dan lebih cantik. Iya, kelompok kami lebih baik daripada kelompok kalian. Kalau gak pintar mah gak pintar aja. Jangan ngaku-ngaku pintar deh. Ah,
Percuma ngemeng-ngemeng aja, tunjukin dong buktinya. Kita sama-sama pintar di sekolah ini. Bahkan kalau boleh terus terang, aku lebih setingkat di atasmu. Tapi itu tidak membuat aku sombong. Sudah, kalian mundur semua, biar kelompok kami yang maju. Ya, kelompok kami lebih pantas mewakili sekolah kita. Karena kelompok kita berbeda dengan kelompok kalian. Eits, nanti dulu, kita sama-sama maju. Kita buktikan siapa yang terbaik di antara kelompok kita. Kamu kok kelihatannya gak semangat, Tin? Apa kamu gak berminat mengikuti Olimpiade Matematika? Kamu kan pintar matematika, Din. Kamu harus ikut. Aku saja belajar dari kamu. Iya, aku takut nanti memalukan nama kelas. Aku yakin, walaupun Lisa pintar, tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan kepintaran kamu, Din. Ah, kamu bisa aja, Ras. Semangat, Din, semangat. Nggak boleh putus asa. Kamu pasti bisa. Kamu harus buktikan kepada kami-kami kalau kamu pantas menjadi pemimpin kami. Kalau begitu, aku mau ikut Olimpiade Matematika juga, ah. Kamu aja masih nyontek, mau ikut olimpiade, malu-maluin aja. Udah, ikut olimpiade makan kerupuk aja. Atau balap karung. Teman-teman, kita mempunyai hak yang sama. Siapa aja bisa ikut. Semangat, semangat, semangat. Ayo kita tos bersama untuk keberhasilan kita dan kekompakan kita. Namaku Superman, lompat sana, lompat sini, terbang sana, terbang sini, menyelamatkan teman-teman. Namaku Superman, namaku Batman, namaku Superman, namaku Batman, namaku Superman, namaku Batman, namaku Superman. Siapa kamu? Apakah kamu Superman? Apa kamu Batman? Benar, aku Superman. Benar, aku juga Batman. Bagaimana aku bisa kesini? Aku sengaja kalian aku panggil kesini. Agar kalian bisa belajar di taman dan gua buku ini. Semua sangat indah dan bukunya bagus-bagus. Apa aku harus bertapa di gua buku ini agar bisa tercapai mengikuti Olimpiade Matematika? Tapi dalam buku ini, kamu harus pergi ke puncak Himalaya. Loh, kok? Bukannya aku belajar aja dengan buku-buku ini? Tidak bisa, kamu harus laksanakan tugas dari buku ini. Untuk apa sih? Carilah air kepintaran yang belum tersentuh manusia. Dan bawalah air itu ke sini dan campurkan pada buku ini. Loh, kok? Lihat di buku ini, apa yang dikatakan? Kita harus cari air kepintaran yang belum tersentuh oleh manusia. Bagaimana? Apa kamu paham apa yang dikatakan buku? Baiklah, sekarang kami harus pergi ke puncak Himalaya. Apa tidak ada yang lebih dekat? Misalnya puncak Bogor gitu? Tidak bisa, ini sudah dikatakan dalam buku. Secepatnya lebih baik. Baiklah, sekarang kami pergi. Peganglah buku pantun ini bila kalian menemukan tantangan. Selamat tinggal Superman, selamat tinggal Batman. Hati-hati Satria.
bertanya, memangnya ada apa? Di manakah puncak Himalaya? Masih jauh sekali. Jauhnya di mana? Jauh di sana. Kamu jalan terus aja, jangan melihat ke kanan dan ke kiri. Terima kasih, Awan Putih. Memangnya kamu ke sana mau apa dan ada apa? Aku mau mencari air murni yang belum tersentuh oleh manusia, yaitu adalah air kepintaran. Di sini banyak sekali air hujan. Tunggu nanti bila ada awan hitam datang. Kata dalam buku ini, air kepintaran itu ada di puncak Himalaya. Baiklah, kami harus pergi mencari air kepintaran. Hati-hati ya di jalan, di sana banyak raksasanya. Kita harus menemukan air kepintaran itu. Tapi di mana? Di mana ya para Hulk menyimpannya? Di sana, tempatnya di sana. Di mana? Di mana? Aku tidak kuat. Di sana, di sana. Di sana, di sana melulu. Aku sudah cari tidak ada. Ya, orang ngigau diikutin. Kagetin pakai apa? Kita teriak kebakaran-kebakaran gitu. Oke. Satu, dua, tiga. Kebakaran! Kebakaran! Bangun woi, bangun woi. Kebakaran! Kebakaran! Bangun woi, bangun woi. Kebakaran! 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 Di mana? Di mana? Di mana? Kebakaran! Kebakaran! Cepat bangun! Cepat bangun! Cepat! Kebakaran! Kebakaran! Kalian, ada apa kalian kemari? Siapa kalian? Kami Satria Indonesia. Kami kesini mau mencari air kepintaran. Hah? Air kepintaran? Air apa itu? Air kepintaran kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak air kepintaran itu? Air kepintaran itu apa sih? Kamu tahu air kepintaran itu? Kalian tahu nggak air kepintaran? Nggak tahu. Kalau air terjun banyak sekali. Kalian jangan bohong ya. Kami tidak bohong. Kami berani bersumpah. Kalau tidak percaya, periksa saja. Baik, kami akan periksa. Kok nggak ada? Sekarang kalian percaya kan kalau air kepintaran itu tidak ada di sini? Sekali lagi, kalian jangan bohong ya. Aku tidak bohong. Kalau kalian bohong, kami bisa marah nih. Aku juga bisa marah. Mau adu kekuatan. Siapa takut? Terima serangan kami. Superman, wahai.
air terjun, air es, banyak sekali. Justru itu kawan, kami sangat mengkhawatirkan kalian. Waktu dalam perjalanan kalian, air kepintaran itu sudah pindah ke laut Pasifik. Dan itu sangat jauh sekali dari sini. Apa kalian sanggup melaksanakan tugas mulia ini? Tapi janji ya, jangan bohong. Tantangan apapun dan seberat apapun akan kami hadapi. Yang penting kami mendapatkan air kepintaran. Sekarang lebih baik kalian berangkat ke laut Pasifik. Nanti kalian akan melewati pulau demi pulau, negara demi negara, sampai kalian mendapatkan air kepintaran itu. Baiklah, kami akan berangkat sekarang. Hati-hati Satria, semoga kalian berhasil. We'll be right back.
milikmu.